Al-Azhar, kelompok Fadlan dan kelompok bermain Islam Al-Azhar Sabti mempersembahkan Haflah Akhirusana Tahun Pelajaran 2023-2024. Mari kita sambut membawa acara kita hari ini, Miss Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome at the event Akhirusana Toddler Kelompok Bermain Islam Al-Azhar 1. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, tempat segala makhluk menghambakan diri, tempat semua insan menggantungkan harapan, yang telah banyak memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga Allah mempertemukan kita dalam rangka Haflah Akhirusana Toddler Kelompok Bermain Al-Azhar 1. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya termasuk kita yang berada di sini. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YPI Al-Azhar, Ibu Dr. Anda Ayiki Rokibah. Terima kasih Ibu hari ini telah membersamai kami. Yang kami hormati Pengawas TK Islam Al-Azhar seluruh Indonesia, Ibu Nur Aini MPD. Terima kasih Ibu telah hadir. Yang kami hormati Kepala TK Islam Al-Azhar 1, Ibu Hajah Hanifah Bawazir SPD MSI. Yang kami hormati para kepala sekolah dari SD, SMP, SMA Islam Al-Azhar, Kampus Kebayoran Baru. Dan yang kami hormati Kepala TK Islam Al-Azhar Sejabodetabek dan Al-Fauzin. Pengurus Jamiah Toddler KPTK Islam Al-Azhar 1 periode 2023-2024 beserta jajarannya, para tamu undangan, sponsor, dan yang kami hormati seluruh orang tua murid Toddler Kelompok Bermain Islam Al-Azhar 1 dan tentunya seluruh murid-murid Kelompok Toddler Kelompok Bermain Al-Azhar 1. Tepuk tangan dulu yang meriah ya Bunda. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Miss Dinda selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Dan adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, pembacaan tata tertib, pembacaan surat pendek, celoteh anak, pembacaan doa, sambutan-sambutan, dan penampilan operet. Dan tentunya acara pada pagi hari ini berlangsung dengan megah dan meriah karena didukung oleh sponsor yaitu La Vida, Klinik Fahira, Madani Natur, Hang Lekyu Group, Toko Emas Singgalang, Klinik Janin Sehat, Play Sanctuary Daycare, Pesantren Bait Al-Hikmah, dan Ayam Kambal. Sekali lagi dong ayo Bunda tepuk tangannya.
Oh iya, Masya Allah. Miss Dinda nih saking semangatnya, karena tadi sebelum naik ke atas panggung, anak-anak udah cantik-cantik semuanya. Dan hari ini Miss Dinda ditemani sama MC cilik kita yang subhanallah, Masya Allah, cantik-cantik banget ya. Miss Dinda panggil dulu ya ayah bunda ya, kepada Ananda, Kaya dan Raisya. Sini sayang. Boleh dada-dada dulu sama ayah bunda. Hai, Masya Allah cantiknya. Sini Kaya. Kaya pakai baju apa nih? Pakai baju apa sayang? Betawi. Pakai baju Betawi. Jakarta ya? Terang, lagi terang kali. Oh terang sekali, iya dong terang ya. Raisya juga ada apa nih, gambar apa nak? Awan. Awan. Coba Raisya dan Kaya boleh sapa dulu ayah bundanya, boleh saya salam sayang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana sayang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Papa. Ya. Mana mama papanya? Itu yang rambut panjang sama rambut pendek itu. Ah, dadah dulu dadah. Keren deh Kaya dan Raisya. Kaya dan Raisya seneng gak banyak orang ya di sini ya? Ini ada anak kecil. Mau lihat Kaya dan Raisya tampil. Bilang apa? Terima kasih sudah hadir. Masya Allah, sudah cantik begini biasanya tampilnya semangat ya Kaya dan Raisya ya? Iya. Coba tepuk semangatnya gimana sih? Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Semangat. Ada kaum binatang di sana. Iya, ada binatang di sana. Banyak ya binatangnya ya Raisya ya. Dan Raisya, Kaya mau, kan kita mau mulai acara nih. Kan kita mau mulai acara Kaya dan Raisya, tapi sebelumnya kita ajak ayah bunda untuk baca basmalah yuk. Ayo. Ayo baca basmalah. Baca basmalah yuk. Baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan insya Allah Kaya dan Raisya, kita sekarang sebelum memulai acara akan mendengarkan teman-teman kita nih. Iya. Mereka. Iya. Iya, mereka akan membacakan tata tertib acara pada pagi hari ini. Kita panggil yuk. Ayo, dan kepada Ananda Adifa, Co, Azura, dan Nesya dipersilahkan. Ayo, Kaya dan Raisya panggil teman-temannya. Ayo sini. Ayo sini. Silakan Ananda Azura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib. Satu, jaga kebersihan buang sampah di tempatnya. Dua,
ambilkan bak kami di tempat duduk saja. 3, handphonenya disilent dulu ya. Silakan sayang, Nisha. Mengikuti acara. Sayang, mengikuti acara sampai selesai. Mengikuti acara sampai selesai. Keren. Boleh saya salam lagi sayang? Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah-dadah dulu sayang sama ayah bunda. Kaya, Reisha, teman-temannya keren banget sih. Cok, keren. Cok. Kenapa, Cok? Cok kan pakai baju kayak, kok Cok pakai baju kayak main sepak bola? Oh iya, kenapa ya Reisha ya? Mau main bola? Mau tampil? Iya. Mau main bola dan Masya Allah ya ayah bunda, Ananda tadi telah membacakan tata tertib untuk acara pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita dapat mengikuti acara ini dengan menjaga ketertiban, kebersihan dan mengikuti acara ini sampai selesai. Mana monyetnya sayang? Oh iya di pohon ada monyetnya ya. Boleh dada dulu. Halo monyet. Kenapa? Singa, haum gitu ya. Oke. Mic 3. Dan tadi kan teman-temannya sudah tampil nih, Kaya dan Reisha. Kaya sama Reisha juga mau tampil ya? Iya. Iya, udah cantik-cantik mau tampil, tapi izin dulu sama ayah bunda, pamit dulu. Ya, ayah bunda. Pamit dulu, dadah. Aku siap-siap dulu ya. Dadah. Masya Allah ya ayah bunda ya, kecil-kecil umur 3-4 tahun tapi sudah berani naik ke atas panggung. Tepuk tangan lagi dong buat Kaya dan Reisha. Masya Allah, dan ayah bunda serta hadirin yang berbahagia, agar lebih syahdu dan acara kita diberkahi oleh Allah, mari kita mengawali acara pada pagi ini dengan membaca surat-surat pendek yang akan disampaikan oleh Ananda, Solih dan Solihah. Yang pertama adalah pembacaan surat Al-Kausar yang akan disampaikan oleh kelompok bermain Cordova. Kepada Ananda disilahkan. Thank you.
Sudah siap belum sayang? Oke, silakan Ananda Miki. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa. Banget nih kayaknya, ini keren, tepuk tangan dong ayo bunda, keren banget deh. Boleh saya salam sayang? Assalamualaikum. Boleh dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Dadah, ayo bunda. Semangat sekali. Ayo kita main. Insya Allah siap nih kalau begini tampil ya. Keren banget. Terima kasih sayang. Banyak lampu ya nak ya. Oke boleh ikut. Ikut sama Misami sayang. Sadaqallahul azim. Masya Allah terharu sekali mendengar mereka sudah bisa menghafal. Dan selalu bersemangat untuk menghafal surat ayat-ayat Allah. Dan marilah kita dengarkan pembacaan surat Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh kelompok bermain Andalusia. Kepada Ananda, disilahkan. Thank you.
Silakan Ananda Adiba. Mamin boba bu. Babu. Ya. Adiba boleh memberi salam? Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dada-dada dulu sayang. Damami katanya tuh, damami nanti lihat aku tampil lagi ya gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah di usia mereka 3-4 tahun sudah bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan mereka datang pagi hari untuk melakukan murojaah di pagi hari bersama ibu guru. Luar biasa. Dan tentunya ini semua berkat kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua murid. Beri tepuk tangan dong buat kita nih sebagai ayah bunda. Terima kasih ya ayah bunda yang telah menjadikan Ananda seperti yang tadi itu keren. Insya Allah menjadi penerus yang soleh dan solehah. Dan mari kita doakan serta lanjutkan kerjasama yang baik ini agar Ananda terus bersemangat untuk menghafal Al-Quran yang insya Allah setiap yang akan mereka hafalkan menjadi penuntun hidup terbaik bagi mereka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda dan hadirin yang berbahagia, tadi di belakang Miss Dinda tuh dengar, Miss Dinda aku mau dong berdiri di depan, mau bicara sama ayah bunda katanya. Mereka mau memberikan sedikit sambutan untuk ayah bunda dan para tamu undangan. Dan marilah kita sambut yang meriah. Inilah dia celoteh anak yang akan disampaikan Ananda, Adiba dan Zafian. Kepada Adiba dan Zafian dipersilakan. Tepuk tangan ayah bunda. Boleh dada-dada sayang sama ayah bundanya di depan. Adiba. Memberi salam. Assalamualaikum. Silakan Adibah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning mama, papa, dan tamu undangan semua. Good morning Bu Hani. Zafian diliatin Bu Hani tuh. Sapa dulu Bu Haninya. Good morning Bu Hani, gimana? Good morning Bu Hani dan Ibu Guru semua. Morning. Kenalkan, siapa namanya nak? Namanya, aku Zafian. Dan aku Adiba. Terima kasih ya mama, papa, dan tamu undangan semua yang telah hadir hari ini. Sebentar lagi kami akan menjadi kakak kelompok A. Terima kasih juga Ibu Guru yang telah hadir hari ini. Terus sayang, apa lagi yang mau disampaikan? Zafian, ada yang mau dibilang gak sama mama papa? Padahal? Padahal? Ya tonton kami. Oh pantun, oke, aku mau dengar pantunnya, coba gimana? Buah? Nanas buah ceri. Cakep! Dicampur gula enak sekali. Cakep! Mama papa duduk manis di sini. Saksikan penampilan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adiba, terima kasih Zafian. Walaupun dengan kata-katanya mereka sendiri, tapi luar biasa, Masya Allah. Bangga rasanya, Bu Guru aja bangga Bu Hani, Ayah Bunda mungkin di hatinya juga ada rasa bangga ya. Itulah anak Ayah dan Bunda. Dan Ayah Bunda, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mari kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ananda dari Toddler Safa dan Marwa. Kepada Ananda, di. Persilahkan. Boleh dada-dada dulu sayang, tuh mama papa juga dada-dada. Ya. Oke, silakan sayang. Gimana nak? Member. Iya. Teman-teman mau doa ya katanya ya. Ini Toddler Safa, teman-teman kita panggil yuk teman-teman kita di Toddler Safa yuk. Toddler Safa.
Oh, Marwa. Toddler Marwa. Teman-teman, ini pakai baju apa sih? Yang di situ. Oh, ada apa sayang? Di batu itu. Apa tuh? Di batu ada apa sih? Ada apa sih, Nak? Oh, ada harimau. Iya. Iya ya, banyak binatangnya ya. Masya Allah. Tuh mama papa bingung nih, yang mana anak aku gitu ya. Ada mama nih, yuk kita lihat dadah-dadah sama mama. Mama lihat aku ya, aku mau doa nanti mama mengaminkan ya, gitu ya. Sini sayang. Miss Dinda cek dulu ya teman-teman ya. Toddler Marwanya kita panggil sini. Sini teman-teman gitu. Yuk 1, 2, 3. Sini teman-teman. Sini teman-teman. Ayo. Ayo kita doa. Doa yuk. Doa yuk. Doa bunda yuk. Aku sayang kamu, Caca. Aku sayang kamu, Caca. Terima kasih. Ayo kita berdoa. Ada berdoa. Doa kedua orang tua. Kamu juga bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah bunda. Tapi aku mau naik kata dulu. Ada hijau-hijaunya. Lucu banget hijau-hijaunya. Dadah bunda. Nanti aku mau. Saking semangatnya, mic Miss Dinda juga dipakai ya bunda. Masya Allah, itu luar biasa yang begitu tuh. Yang harus diapresiasi ya. Dan ayah bunda, lucu ya. Bu Hani, Bu Ai, Bu Nunu, jujur keringetan. Karena melihat mereka saking enjoynya di atas panggung. Berani luar biasa. Dan ayah bunda hadirin yang berbahagia melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Toddler Kelompok Bermain Islam Al-Azhar 1 kepada Ibu Hajah Hanifah Bawazir SPD MSI. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat bisa tertawa bahagia pagi ini. Luar biasa melihat putra-putri kita yang mungkin di luar ekspektasi Bapak Ibu, dan itu di luar ekspektasi saya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, penuntun kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Ai Kiki Rokibah selaku Kepala Direktorat YPI Al-Azhar. Terima kasih Ibu menyempatkan lari dari SMA ke TK ya untuk menghadiri acara toddler dan kelompok bermain. Yang saya hormati Ibu Pengawas kita dari YPI Al-Azhar, Ibu Nuraini MPD, serta teman-teman kepala sekolah dari TK Islam Al-Azhar se-Jabodetabek dan TK Al-Fauzin yang bisa hadir di siang hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Ketua Jamiah beserta pengurus jamiah yang lain, yang tetap mengikuti walaupun putranya di A dan di B tapi ikut full rombongan toddler TKA, TKB sampai selesai. Terima kasih banyak dan wabil khusus untuk Bapak dan Ibu orang tua murid toddler dan kelompok bermain. Kehadiran Bapak Ibu adalah kebahagiaan tersendiri buat kami apalagi buat Ananda tercinta. Tentunya Bapak Ibu cukup harus meluangkan waktu di tengah kesibukannya di hari kerja ini sudah memberikan slot spesial ini buat Ananda tercinta. Apresiasi kami buat Bapak dan Ibu, terima kasih karena kehadirannya memang dinanti Ananda tercinta. Ananda tadi di panggung tidak melihat bagaimana nanti saya pentas tidak, tapi di mana ayah dan bunda. Sampai nyari, emang kalau saya di sini nyari juga saya enggak kelihatan sih. Ya, karena saya kena lampu. Mudah-mudahan anak-anak di depan bisa menemukan di mana posisi duduk ayah dan bundanya. Karena ketika sudah terlihat ada ayah bundanya, dia tenang. Namun tadi beberapa anak-anak memang mungkin diminta oleh ibu guru hadirnya, serahkan bu gurunya dulu baru bundanya ke gedung, jangan ketahuan. Ya. Ini proses awal, mungkin beberapa anak ini perdana naik panggung. Kemarin latihan tidak ada dekornya, makanya hari ini latihan ada apa, ada apa. Ya, tapi ini anak-anak happy. Dan kami juga berterima kasih kepada ayah dan bunda, tentunya bukan hal yang mudah melepaskan putra-putrinya di usia 2 dan 3 tahun ke jenjang pendidikan sekolah, dilepas dengan ibu guru yang awalnya tidak kenal, dengan lingkungan yang teman-temannya Bapak Ibu tidak tahu dan disuruh ibu gurunya untuk meninggalkan kelas lagi. Susah ya awalnya Bapak Ibu ya. Ya, tapi kami berterima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu. Insya Allah kami menjunjung amanah yang Bapak Ibu berikan sehingga putra-putrinya percaya diri bisa naik panggung. Kami yakin kalau Bapak Ibu masih ditunggu di dalam kelas putra-putrinya tidak bisa naik panggung. Karena secara perkembangan anak-anak memang dia butuh tahapan, dilepas dulu sama teman lain, bisa berinteraksi karena anak-anak belajar berinteraksi lebih utama dari belajar baca tulis. Itu gampang Bapak Ibu ngajarin baca tulis, tapi bagaimana dia fight, dia settle, dia bisa hidup di mana saja itu yang lebih sulit untuk ditanamkan pada anak-anak. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kerjasama ayah dan bunda.
Untuk itu sekali lagi terima kasih. Mohon tepuk tangan untuk ayah dan bundanya dari toddler dan kelompok bermain. Ya, dari yang digendong sampai dilepas di sekolah sendirian, dijemput, itu bukan hal mudah. Tapi ini membuahkan hasil selama 1 tahun. Terima kasih, mudah-mudahan nanti di kelompok bermain dan di kelompok Anya, anak-anak bisa berkembang lebih baik lagi. Kami di sini juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari YPI Al-Azhar, dari Jamiah, dan dari sponsor serta seluruh orang tua murid sehingga acara ini bisa terselenggara dengan sangat baik. Insya Allah ini akan membuahkan hasil buat Ananda karena punya pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman anak-anak di atas panggung adalah tanaman yang Bapak Ibu tanam dari kecil sampai tumbuh berbuah insya Allah. Ya. Untuk anak-anak, terima kasih banyak. Kalian sudah hebat dan luar biasa hari ini. Dan wabil khusus untuk Bapak dan Ibu guru, terima kasih banyak. Hasil pendidikan Bapak dan Ibu selama 1 tahun ke depan, inilah hasilnya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hani telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Ayah, bunda, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita simak bersama sambutan YPI Al-Azhar yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ai Kiki Rokibah selaku Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YPI Al-Azhar. Kepada Ibu Ai, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ayah bunda? Kalau di TK ada salam tilawat ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati rekan saya pengawas TK Islam Al-Azhar se-Indonesia, Ibu Hajah Nur Aini, MPD, terima kasih membersamai dari pagi ya. Kemudian yang saya hormati Bu Hanifah Bawazir, MSI selaku Kepala Toddler KB dan TK Islam Al-Azhar 1, beserta teman-teman para pejuang peradaban, teman-teman kepala TK ya sejabodetabek, terima kasih. Kemudian juga yang saya banggakan, saya muliakan Ibu Ketua Jamiatul Walidin dari Toddler KB TK, Ibu Pradika Asri Yuliandri SE beserta jajaran pengurus yang luar biasa. Boleh aplaus untuk Ibu Jamiah kita. Ini kabarnya tadi pagi dekornya tidak seperti ini. Pukul 10 sudah disetting lagi seperti ini, Masya Allah. Terima kasih. Dan wabil khusus yang berbahagia, ayah dan bunda, ya, orang tua murid, KB dan toddler, Islam Al-Azhar 1. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya bahagia, harus selalu bahagia. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kita bisa hadir menyaksikan putra-putri tercinta kita semuanya dalam rangka haflah dan akhirus sanah. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan kita semuanya.
bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah sama-sama melihat berbagai tampilan putra-putri kita tercinta. Luar biasa, kita tadi melihat bagaimana mereka mengaji, bagaimana mereka tampil dengan penuh percaya diri, mandiri, berbicara di depan kita semuanya. Ada yang menjadi MC, ada yang sambutan, ini sudah luar biasa. Usia 2-3 menjelang 4 tahun ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang penuh kepercayaannya, memberikan kepercayaan penuh kepada kami sekolah-sekolah Al-Azhar, wabir khusus TK Islam Al-Azhar 1. Untuk itu mari kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi ya Ayah Bunda, untuk sama-sama membimbing, mendidik putra-putri kita. Semoga seluruh potensinya, bakat, minatnya bisa tereksplor, berkembang dengan baik. Insya Allah, kalau di sekolah ditanamkan pembiasaan adab, bagaimana ngaji Al-Qur'annya, bagaimana belajar sholatnya, mari kita sama-sama juga tanamkan di rumah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang dari toddler mudah-mudahan bisa melanjutkan. Ini supaya pendidikannya berkelanjutan, berkesinambungan, ya kami sama-sama mengajak Ayah Bunda untuk terus melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah Al-Azhar, yang dari toddler ke kelompok bermain, yang dari kelompok bermain ke TKA, TKA ke TKB. Insya Allah kami bersama sekolah, kami Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar yang menaungi sekolah-sekolah Al-Azhar, sekarang sudah 213 sekolah di seluruh Indonesia, tersebar di 22 provinsi, ini berupaya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan atau menyelenggarakan pendidikan di sekolah-sekolah Al-Azhar. Mohon masukannya, mohon untuk penyempurnaan atau untuk perbaikan di sekolah-sekolah kami di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat Ananda, ini sudah hampir menyelesaikan ya pendidikannya di toddler maupun di kelompok bermain. Teriring doa, kita sama-sama berdoa semoga Ananda putra-putri kita tercinta tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Menjadi kebanggaan ayah bundanya dan juga hormat dan sayang kepada ayah bunda, guru-gurunya, dan juga tentu taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ai yang telah memberikan sambutannya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada para sponsor, yaitu Lavida, Klinik Fahira, Madani Natur, Hang Lucky Group, Toko Mas Singgalang, Klinik Janin Sehat, Play Sanctuary Daycare, Pesantren Bait Al-Hikmah, dan Ayam Kambal. Dan ayah bunda dan hadirin yang berbahagia, inilah dia acara yang sudah kita tunggu bersama, yaitu penampilan operet dengan judul Naik Awan. Selamat menyaksikan. Suasana Jakarta sebagai ibu kota yang hiruk pikuk dengan suara kendaraan dan lalu lalang orang-orang yang beraktivitas. Gedung-gedung yang menjulang tinggi melebihi tingginya tanaman, serta lahan bermain untuk anak-anak yang sudah mulai menyempit. Walau demikian, anak-anak tetap dapat bermain bersama-sama.
Sangat panas. Anak-anak pun tak lama bermain di luar rumah. Begitu pula dengan para binatang yang ada di sekitarnya. Great.
Clouds come in every shape. One thing I know is clouds are great. Look, it's a cricket ball. No, it's a face. I see a big balloon floating up to space. Clouds, clouds floating in the sky, drifting above us way up high. Sekelompok awan baru saja pulang mengantarkan hujan dari hutan sebelah timur. Lalu, awan sini, awan sini, kamu memanggilku ya? Iya. Kenapa hujan belum turun di sini? Maaf, bukan kalian saja yang membutuhkan hujan. Tapi, kasihanlah kami. Belum makan berhari-hari. Ayo, kalian naik ke punggungku ya. Sudah, ayo cepat naik. Kalian akan aku bawa ke laut untuk mengisi air. Lalu kajak kalian mengantar hujan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ayo cepat naik. Oke. Sementara di tepi sungai. Ya hujan gerimis aja, ikan teri di asinin. Eh hujan cepet datanglah, aku sudah kepanasan. Entertaining party in the tall grass by the lake. All the frogs have come together, drinking juice and eating cake. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. Mr. Toad is good at drumming, and his wife plays the trombone. There's a lovely little tadpole who prefers to dance alone. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. From the darkness of the rush bed comes a limping big old hound. All the froggies at the party scatter hopping all around. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit.
come together, drinking juice and eating cake. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. Mr. Toad is good at drumming, and his wife plays the trombone. There's a lovely little tadpole who prefers to dance alone. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit. Of the rush bed comes a limping big old hound. All the froggies at the party scatter hopping all around. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit, tee-dee-dee-dee-dum. La la, tee-dee-dee-dee-dum, ribbit, ribbit. Naik awan dan pergi ke tempat tujuan lain. Setelah awan pergi, hujan pun berhenti. Semut-semut keluar dari persembunyiannya. Yeah.
semut bekerja sama berbondong-bondong mengumpulkan makanan. Tiba-tiba, tolong, 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 tolong. Sudah membawa harimau, rusa dan katak ke pedesaan. Lihat sawahnya kering. Ayo Awan turunkan air hujan agar padi itu tumbuh kembali. Ya Awan, turunkan hujannya.
mintalah kepada Allah. Awan kembali pergi. Terlihat di sebuah pohon besar, burung-burung sedang asik beristirahat. Tiba-tiba... Ketika pemburu siap-siap membidik burung. Ada apa ini semut? Pemburu, mau tembak kamu burung. Terima kasih semut, sudah selamatkan aku. Sama-sama, kita saling membantu. Sampai jumpa lagi ya. Hati-hati ya. Akhirnya sekelompok burung pun selamat dan kembali terbang. Awan pun kembali melanjutkan perjalanannya ke tempat lain.
kita akan turunkan hujan di taman ini. Wow. Iya, tanaman dan bunga-bunga semua layu. Wow. Kasihan sekali bunga itu dan serangga itu. Selain bunga-bunga, kupu-kupu dan serangga ikut bergembira. Alhamdulillah. Terima kasih Awan sudah turunkan hujan. Sama-sama, kami pergi ya. Hai teman-teman, kesini. Banyak bunga-bunga bersemi. Hai, bunga-bunga di mana-mana. Bunga di mana-mana. Hai.
butterfly, fly like a butterfly through the sky. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly through the sky. Stretch like a butterfly, stretch like a butterfly, stretch like a butterfly up so high. Stretch like a butterfly, stretch like a butterfly, stretch like a butterfly up so high. Twist like a butterfly, twist like a butterfly, twist like a butterfly, twist like a butter. Sleep like a butterfly, sleep like a butterfly, sleep like a butterfly through the night. Sleep like a butterfly, sleep like a butterfly, sleep like a butterfly through the night. Roll like a butterfly, roll like a butterfly, roll like a butterfly, roll like a butterfly. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Twist like a butterfly, twist like a butterfly, twist like a butterfly, twist like a butter. Sleep like a butterfly, sleep like a butterfly, sleep like a butterfly through the night. Sleep like a butterfly, sleep like a butterfly, sleep like a butterfly through the night. Roll like a butterfly, roll like a butterfly, roll like a butterfly, roll like a butterfly. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Fly like a butterfly, fly like a butterfly, fly like a butterfly in the sky. Semua binatang bersuka cita. Ayo jalan-jalan lagi, semangat. Di kota banyak gedung tinggi. Kalau turun hujan, bisa banjir. Kenapa tidak di hutan saja? Agak bermanfaat. Di kota juga banyak pohon. Mereka butuh air juga. Ketika mereka melewati aliran sungai, I'm not afraid.
Lihat ikan itu, dia butuh air. Turunkan kembali hujannya. Hore! Hore! Ya Allah, aku bisa berenang lagi. Terima kasih, Awan. Sama-sama, kami lagi ya. Sesampainya di lapangan, terlihat anak-anak sedang asik bermain bola. Alhamdulillah rumput
rumput akan tumbuh kembali. Terima kasih Awan. Petualangan mereka berakhir dan mereka semuanya berbahagia. Ternyata hujan sangat bermanfaat untuk semua makhluk hidup ciptaan Allah. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Mendukung acara pada pagi hari ini. Makai usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung suksesnya acara hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semangat selalu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun depan. Dan diinformasikan kepada Ayah Bunda untuk dapat mengisi link Google Form yang telah dikirimkan melalui WA Group. Dan perhatikan pula untuk penjemputan Ananda, untuk Ananda Andalusia melalui pintu samping masjid. Dan untuk penjemputan Cordova melalui pintu masuk. Terima kasih telah hadir acara pada pagi hari ini.